si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak, itu tugas kita. Para sarjana yang hari ini diwisuda, saya kalau tidak salah, saya beri hadiah buku saya. Sudah terima, saudara? Harus dibaca itu ya. Jangan dipajang aja, ya kan? Rumput laut sekarang bisa mengganti pupuk. Saudara-saudara sekalian, kita nanti rumput laut juga bisa menjadi solar. Kita juga sekarang sudah punya teknologi untuk solar kita dari kelapa sawit. Sekarang kita sudah menghasilkan B35, tapi sudah uji coba B100. Kita sudah bisa bikin B100, artinya solar biodiesel dari kelapa sawit 100%. Kita bisa bayangkan nggak? Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri. Karena kita punya produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton, mungkin 2 tahun lagi akan menjadi 70 juta ton. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Artinya nanti BBM kita akan ramah lingkungan, tidak ada polusi, dan terbarukan. Bukan kita ambil minyak dari tanah habis, gas dari tanah habis, tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, pengairan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari singkong. Saudara-saudara sekalian, intinya adalah yang saya sampaikan, masa depan gemilang, tapi kita butuh pemimpin-pemimpin yang tadi. Pinter, cerdas, berani, tegar, ya kan? Dan cinta tanah air, cinta rakyat. Dan karena cinta tanah air, karena cinta rakyat, tidak ingin melanjutkan praktek-praktek korupsi. Kuncinya itu saudara sekalian. Saya kira cukup ya, karena tadi kopinya kurang, ya kan? Ini ada cangkir, tapi nggak ada kopinya. Karena banyak orang ini kenal saya, kalau Pak Prabowo dikasih kopi, ceramahnya 3 jam. Kasihan orang tua yang sudah nunggu-nunggu, ya kan? Dan kasihan saudara-saudara. Tapi itu yang ingin saya titip sama saudara-saudara sekalian, ya. Pintar, cerdas, berani, tegar, cinta tanah air, cinta rakyat. Jangan sekali-sekali mencuri dari negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ya. Harus menjadi kuat. Ingin kaya, bagus. Ingin kaya, supaya orang kaya membantu orang yang kurang kaya dan belum kaya. Harus jadi kuat, kaya untuk membantu yang lemah. Saudara-saudara sekalian. Tapi jangan kaya dengan mencuri dari rakyat. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso,
sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan motto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak, itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Saya bikin proyek becak listrik. Minimal kalau dia mengemudi, fisiknya terbantu. Saudara-saudara, hal-hal semacam ini kita butuh sarjana-sarjana teknik-teknik mesin. Dan itulah prestasi dari PT LEN. Di sini ada perwakilan PT LEN. Ada, terima kasih PT LEN, luar biasa. Mereka hasilkan becak listrik. Baik, saya kira itu dari saya. Masa depan saudara hebat, luar biasa, dengan titipan yang saya berikan ya. Selalu, makanya Universitas Kebangsaan namanya kebangsaan. Melalui cobaan sekian tahun, ya kan, saya pertahankan karena namanya. Saya berharap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia akan memberi sedikit sumbangan kepada pembangunan bangsa Indonesia. Saya tutup sambutan saya dengan mengutip dua tokoh bangsa, ya kan? Pertama Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan kepada kita ya, salah satu ilmu kepemimpinan yang sangat penting yang diambil alih sekarang juga oleh banyak institusi termasuk di TNI ya, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Ingmadyo Mangunkarso, di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri Handayani, sekali-sekali kita beri dorongan dari belakang. Ini pelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Juga suatu ajaran dari seorang tokoh dari Amerika Latin yang sangat terkenal. Dia pahlawan. Dia membebaskan kalau tidak salah 4-5 negara melawan penjajah Spanyol. Kalau tidak salah Venezuela, Ekuador, Bolivia, Peru yang dibebaskan oleh jenderal ini. Namanya Simon Bolivar. Dia membebaskan. Tetapi dia tidak mau, kalau tidak salah dia sempat menjadi pemimpin presiden mungkin sebentar, dia mengundurkan diri dan dia meninggal karena sakit. Tapi
dia tinggalkan suatu pelajaran, dan dia sekarang di Amerika Latin sangat dicintai, sangat dihormati. Pelajaran dia saya kira patut kita ingat. Kita kalau mau maju, kita harus belajar dari mana saja, ya kan? Belajar dari siapapun yang baik. Suatu bangsa akan berjalan menuju kebesaran dengan cepat, sesuai dengan kecepatan pendidikan mereka. Suatu bangsa akan terbang jika pendidikannya baik. Suatu bangsa akan runtuh jika pendidikannya diabaikan. Karena itu, saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih, dan insya Allah saya menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, dengan semua unsur yang bersama saya, mencari putra putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pendidikan kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Karena itu, guru-guru harus kita perbaiki kehidupannya. Karena itu, anak-anak sekolah harus kita jamin makan yang bergizi minimal sekali sehari. Ini kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia.